saya habis malah. Karena nggak boleh sama KPU, nggak boleh bagi sepeda. Kaget saya apa lagi. Belum, memang saya susah banget mau cari pinjaman aja susah, bayar minjem sama orang juga kan bayarannya gede. Nah, suami kan nggak kerja. Nah, saya ikut PNM Mekar, program PNM Mekar, alhamdulillah pembayarannya ringan, nggak ada potongan apapun. Ya. Halo, halo. Kok halo, halo. Ya, kenakan. Bunyi dong. Nama. Selamat siang. Nama saya Rosdianawati dari Kemayoran. Bu? Rosdianawati. Panggilannya Bu? Budiana. Budiana? Iya. Loh, namanya Bu. Siapa tadi? Rosdianawati. Oh, Budiana. Ya udah, Budiana dapat berapa juta? Dua juta. Dua juta. Untuk usaha apa? Untuk usaha kue basah. Kue basah. Ya. Dulunya jualan apa? Sama, Pak. Kue basah. Sekarang ya. Dapat 2 juta, jualannya? Sama. Ini. Masa dapat 2 juta masih sama, terus gimana? Banyakin, maksudnya banyakin. Oh, lebih banyak. Oke, dulu berapa jumlahnya? Dulunya masih kecil, dikit-dikit gitu. Ya, dikit itu berapa? Di warung-warung banyakin. Oh, nitip-nitip ke warung-warung. Nah. Oke, tahu. Artinya usahanya berkembang? Iya. Tapi barangnya sama. Jumlahnya lebih banyak. Ya. Dulu berapa, sekarang berapa? Cuma 2 warung, sekarang 5. Dulu 2 warung nyetornya, yeah. Sekarang 5. Nambah ke 5 warung. Kok yeah. Oh, dikit. 2 warung jadi yeah. 2 warung dapat 2 juta jadi 15 warung gitu. 2 warung naik jadi 5 warung, dapat 2 juta masanya 5 warung. Berarti hanya tambah 3 warung kan? Iya. Yeah. Kenapa enggak bisa jadi 10 warung? Nyetornya ke 10 warung. Enggak ada tempat lagi, Pak, jauh-jauh. Hah? Jauh. Jauh? Mm-mm. Jauh gimana maksudnya? Ya kan masih dalam lingkungan rumah saya aja gitu. Ini. Kalau dagangannya bagus, barangnya bagus dan laku, jangan mikir jauh dan dekat. Setuju enggak? Meskipun jauh, tapi barang kita laku, jalani. Itu yang namanya kerja keras. Setuju enggak? Itu. Tanya lagi. Sekarang, Ibu udah dari 2 warung, tambah 5 warung. Terus, dapat 2 juta. Untuk efek ke keluarga seperti apa? Keluarga sekarang jadi lebih baik atau lebih tidak baik, atau lebih senang jadi enggak senang, gimana? Alhamdulillah lebih maju di kita. Bagus. Kok bagus ya, cuma hanya bagus. Gimana? Apa misalnya? Oh, sekarang saya bisa apa? Ya, lebih maju deh, Pak. Alhamdulillah. Lebih maju itu gimana maksudnya? Bagus dikit. Hah? Bagus dikit. Bagus dikit gimana maksudnya? Ke anak seperti apa? Gimana udah ditanya kalau lebih maju dikit, dijelasin dong, oh Pak, sekarang saya, anak saya sekarang seperti ini, karena income saya tambah gitu dong. Iya, kayak gitu. Masa hanya niru saya saja gimana? Berarti yang nerangin saya, bukan Budiana dong. Udah, Pak, udah. Udah? Saya mau pengen tanya kok udah gimana?